Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam netizen. Seru banget siang hari ini Alan bakal ketemu sama bintang tamu yang udah dua kali diomongin di topik-topiknya Meja Gunjing. Kalian udah tahu dong, tepuk tangan yang meriah untuk Jovi Adiguna dan Oge. Hai. Alan. Aduh, gorcek kali ah. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Gimana udah dua kali lo Jovi iya, diomongin. Cowok cantik terus ada ya iya. Ada bo diomongin terus gue tema cowok cantik terus satu lagi influenza betul diomongin oh yang sama Pat Tiago semuanya ngomongin Jovi karena semua orang tuh suka banget sama Jovi yang terpancar aura PD-nya, bener nggak sih? Iya bener. Berasa TK kita ya bunda. Aduh, alemong gue nih. Masalahnya enggak, setiap saya pergi ke mana? Bunda! Pahit. Kalau merem mungkin hilang. Ya ampun, kok udah rame banget sih? Hati-hati loh, kalau rame begini ntar digerebek. Coy ya! Aku bernyanyi. Tapi hari ini tuh aku lagi bete banget loh. Kenapa? Aku tuh kayaknya lagi krisis percaya diri kayaknya. Wajar sih. Gini loh, Jovi, Ogel, Bunda. Itu pembantu-pembantu sebelah itu udah menter-menteran. Kalau gosip tuh lagi ngomongin apa-apa gitu. Aku tuh kayaknya gak dianggap gitu deh. Tapi baju lo bagus loh. Walaupun honor lo cuma 1 juta. Iya, sejuta ya. Kan banyak sayang. Kan kita mengemis kayak endorse-endorse. Mau dong, Beb, baju itu gitu. Hari ini konsep bajunya apa? Konsep bajunya apa lagi ya, Bu? Tadi lupa deh gue. Harajuku. Oh, bukan. Ntar Harajuku, oh, ntar. Beda lagi. Janjian dulu dong. Janjian. Jadi lo gak pedenya kenapa? Ya gitulah, pembantu-pembantu sebelah itu kan biasa kan lingkungan kan real estate kan di sini gitu apa, kan. Apa, real estate. Presiden lah gitu apa-apalah. Iya, kalau lagi ngumpul ini, bailing tuh kurang ini, gayanya apa segala macam. Lo kan pembantu, ngapain ngurusin gaya-gaya orang? Lo emang lo majikan ngurus-ngurus gue gitu lo. Gue jadi sebel lo gitu lo Jovi. Kurang krisis percaya diri gitu lo. Makanya ya pemirsa, pentingnya edukasi ya inilah contohnya. Makanya ya netizen, sekolah tuh yang benar. Jangan sampai pager doang, sampai ke kelas ya kan. Sampai sekolah ngelem, cuy. Ini tertangkap basah sedang mabuk lem. Nah, tapi kalau Jovi sendiri mengatasi ketidakpercayaan diri kan pasti nggak ujug-ujug jadi Jovi sekarang gitu. It takes time sih. Kalau aku selalu bilang ke orang-orang, kamu tuh butuh support system yang kuat. Support system itu kalau aku beruntung keluarga aku malah nyupport apapun yang aku lakuin beruntung. Kalau dia mah kayak dibuang kan. Dia sama papanya digepung. Ya ampun, kok gue dibully lagi sih di sini. Ya udah deh, gue bikinin kalian supaya cerita kalian manja. Aku bikinin buah-buah manja ya. Boleh diracun. Ya pasti dong. Cun, enak aja. So cantik kalian di sini. Kalau ini yang dulu dibully. Ya Allah, pahit-pahit. Dibully loh gue loh. Dibully gimana cerita lo dibully gimana? Ah enggak, karena emang dari kecil kan emang aku salah satu korban bully kan ya kan. Gendut. Kalau yang ini ceritanya ke Alan, real pas hujan ya. Bencong. Dulu waktu kecil bencong nangis. SMA bencong. Oh, benar. Siapa lagi mau ngomong? Nah, udah kuat lah. Udah ya, kuat lama-lama kan ya udah yang penting kita kan berprestasi. Benar, tapi emang salah satunya emang benar sih, enggak mau dipungkiri. Aku ranking 1 loh dari kelas 1 loh. Oh, tuh kan, karena kita menunjukkannya dengan prestasi. Ke sini semakin minim otak gue. Karena dipakai dari kecil. Udah habis di awal ya. Tapi gimana cara kalian akhirnya kayak berdamai sama diri sendiri, accept bahwa oke, ya udah, it's okay to be different and then
ya gue akan jadi diri gue sendiri aja. Jadi aku nyaman sama diri aku sendiri. Kalau aku ya, aku tuh pertama prosesnya accept my flaws, terima segala kekurangan aku berbeda apapun itu, and accept that I'm different. Memang aku berbeda gitu, nggak bisa mau paksain yang lain suka bolanya, aku suka Barbie-nya, mereka kumaha gitu kalau bahasa kayaknya. Kita tuh, aja dulu main bola, orang main bola kita jadi wasit. Terus. Gitu sih, kalau aku bener-bener dari kecil pun aku selalu dikasih sama mami. Karena mungkin ibu ya tahu anaknya udah berbeda dari kecil, jadi kayak langsung apapun kamu jadinya nanti kamu besar nanti, kamu harus jadi orang sukses. Saat kamu orang jadi sukses, kamu jangan lupa nginjek tanah. Itu pesan ibu aku yang selalu itu diomongin. SMP, SMA? Aku baru rambut panjang gitu, maksudnya baru bar gitu keluar itu tuh bener-bener keluar SMA. SMA kuliah masuk ke fashion school kan, art school gitu. Jadi di sana orang-orang makin eksentrik lah baju-bajunya tuh kan. Jadi aku kayak, oh makin rambut panjang semua gitu, makin keluar lah blooming gitu. Dulu aku gimana waktu sekolah pakai rok. Karena netizen dulu tuh zaman gua kuliah di Bandung, Jovi ini harum namanya. Oh iya. Se-Bandung Raya sebagai harumnya apa nih? Bejong juga, bejong. Tapi Oga sendiri menciptakan super system gak sih teman-teman gitu misalnya? Iya. Ada yang support kamu? Ada. Karena menurut aku keluarga juga support banget. Karena misalnya di kerjaan juga ya udah emang kerjaannya kamu seperti itu, it's okay gitu. Jadi terus teman-teman juga pada positif juga ngedukung. Terus kayak bener banget setuju banget, kita butuh banget lingkungan yang benar-benar support kita banget. Itu gue setuju banget sih gitu. Jadi kadang misalnya buat kamu netizen berpikir, aduh gue kurang tinggi, aduh gue terlalu gemuk gitu. Tenang, semua ada pasarnya. Ada chubby lover. Chubby lover juga ya? Chubby lover dan not grow. Life is too hot for tea, basically. Waktu kalian ada perasaan kayak, aduh gue berbeda, pernah gak sih dikucilin gitu? Waktu SMA sih aku pernah banget sih di kayak gituin, orang-orang ngerasa beda, dijauhin gitu-gitu. Tapi aku kan cancer defensif banget orangnya, jadi kuaing naon mana gitu. Kuaing lah gitu. Oh jadi ada yang sering mengganggu wajah kita. Yang satu ini juga gue bakal undang, ini orang yang paling banyak banget dihina di komplek ini. Ya, di keluarga dibuang, di sini juga gak dibayar juga gak apa-apa. Yang katanya hari ini sudah berdandan sangat meriah, tepuk tangan untuk penjaga. Kak, ini stalking kak. Oh itu stalking. Ada ya stalking. Aduh. Ya kering gitu. Ada ya stalking dengkul hitam. Ini di ini ya telenovela Maria Cinta yang Iya. Jadi kalau namanya Carlota, kalau aku Carlo. Apa yang kau lakukan di sana pendirinya katakan lah. Temanya apa dulu? Temanya Arajuku style. Arajuku ya. Jopi ini minuman kamu ya sayang ya. Kok didesain duluan? Kalian kan cewek Dracula jadi merah. Kalau lo sendiri pernah nggak sih ngerasa minder gitu, dikucilkan? Sering sih hal-hal yang seperti itu terjadi aja gitu. Bahkan sampai sekarang ya mungkin karena tingkah kita seperti ini, bagi aku ya capek juga sih. Orang terserah orang deh, gue terserah gue gitu loh. Tapi orang tua lo katanya sampai ini ya? Hah? Sampai apa yang bikin menurut lo yang berbeda dari orang lain? Aduh pertanyaannya jangan panik-panik. Apa ya? Kalau ke bintang tamu mereka kan pertanyaannya kan bisa dicerna sama otaknya. Nah kalau gue, ntar gue jawab apa kan jadi pusing ya gimana sih? Apa yang menurut lo yang membuat lo berbeda dari orang lain? Sehingga lo dikucilkan, dibully gitu. Itu kan gak tau lagi pertanyaannya. Ya mungkin yang membuat berbeda ya mungkin aku ya. Emang karakter lo kenapa? Ya karakter aku begini ngondek. Nah itu. Langsung aja. Karena aku ngondek gitu. Aku ngondek gitu ya kan. Sejak kapan ngondek? Kalau jalan itu kayak cabai keriting. Emang ngondeknya udah mulai dari kapan? Sejak lahir lah. Sejak dari kapan? 2 bulan kemarin. Gimana actingnya? Lu aja temen sama gue udah 8 tahun. Terus gimana? Harus jadi macok. Macok. Ini, Engkongnya!
Soal... Duh, ketemu yang ini lagi. Soalnya netizen 8 tahun lalu ketika gue pertama kali ketemu dia di Tebet masih dari kampung loh. Kan? Masih ngecak-ngecak sampah. Terangkan. Ada yang ingin lo tanyain nggak buat Ogiel sama Jovi? Ya. Mereka kan bintang tamu hit ya, Bos. Gitu kan. Aku tuh bisa ngeliat kalian itu cuman di media sosial. Kalau enggak follow siapa-siapa. Media sosial kan ada YouTube atau apa Twitter gitu kan. Instagram doang, Facebook. Gimana sih? Gitu kan ternyata ada di depan mata aku. Salut sih karena dia sangat hebat, Ogiel hebat, Jovi oke udah. Kemarin pulang dari Amerika ya, Beb. Ya ampun ketemu Angel gitu ya kan. Dia mah gitu, stalkingin orang lain, follow kagak, jahat ya, deh, so deh. Kan gue julid-julid juga, Cok. Emang gak mau follow. Kan lo admin lah, lambelah home-home. Iya, iya. Tapi kan contohnya Ogiel. Ogiel nih sekarang kan menikah juga. Betul. Ya, alhamdulillah. Sudah menikah. Udah menikah. Udah gak diundang juga, lu masih gak datang dan teras. Iya, benar. Benar, ya kan. Ogiel nikahnya gak di sini, di Belanda. Barang-barang lo yang lo bawa ke Eropa itu nggak digunting tuh karena palsu. Saking worry-nya juga sih, ini aku bawa nggak ya, kan ada barang-barang aku KW, Beb. Atau misalnya guys harusnya tanda tanya dia tanda seru gitu. Gitu. Oh, banyak lo. Ada guys ujungnya gesrek gitu.